Kadang kita mempersoalkan kenapa aku tak dapat, macam mana orang tu dapat. Sebab begini, kalau kita mula mempertikaikan rezeki-rezeki yang orang lain dapat dan kita tanya kenapa aku tak dapat. Contoh kita, aku doktor tau, kenapa aku tak dapat? Mungkin kita kata, aku doktor. Adil ke? Ya, adil lah. Aku lagi bagus apa daripada ustazah tu. Kenapa orang tak panggil aku ceramah kan? Topik ni aku yang lebih bagus, orang kata memang makanan aku. Kenapa kau tak bagi pada aku? Kalau kita fikir sedemikian nampak sangat. Rezeki ni menjadi betul-betul ujian bagi diri kita. Yang kita tak boleh balance tau. Mana daripada sudut material, mana daripada sudut yang batin tu kan. Sebab apa? Daripada rezeki itulah yang akan muncul kedengkian, kebencian, iri hati pada orang lain. Part, bila masuk part ini, dah habis. Memang Ustaz, dia jadi ujian, masalah jiwa, masalah perasaan. Yang akhirnya kita sendiri, walaupun kita kata kita ada banyak rezeki atau banyak duit, kita tak bahagia dengan rezeki yang kita miliki. Sebab itu keberkatan pada rezeki amat penting. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.